Polsek Bekasi Kota bersama Rumah Sakit Ananda dan Saung Kebalen melaksanakan kegiatan Jumat Berkah bersama anak-anak yatim piatu dengan bermain di Taman Edukasi Saung Kebalen, Kelurahan Kebalen, Kecamatan Babelan, Kabupaten Bekasi. Kegiatan ini diikuti 50 orang anak yatim piatu dan 15 pendamping dari 5 wilayah kelurahan sekecamatan Bekasi Barat melalui kerjasama antara Polsek Bekasi Kota yang dipimpin oleh Kompol Armaini dan pihak Rumah Sakit Ananda Haji Lidesma. Kapolsek berharap kegiatan ini dapat bermanfaat bagi anak-anak. Selain itu, jika ada anak-anak yang berminat melanjutkan pendidikan di Stikes Rumah Sakit Ananda Babelan, akan diberikan bantuan dalam bentuk biaya pendidikan. Kegiatan dalam mengajarkan ketahanan pangan kepada anak-anak yatim turut diberikan melalui edukasi berupa tanaman sayuran organik, diantaranya kangkung, bayam, kembang kol, sawi, terong, dan cabai. Pada pagi hari ini, kita nanti bersama-sama Polsek Bekasi Kota untuk melaksanakan rekreasi bersama-sama. Nanti di Saung Kebalen, di sana nanti adik-adik bisa bermain, bisa foto-foto, dan kita makan bersama di situ. Dari Bekasi, Jawa Barat, Tim Liputan Tribrata TV, Salam Tribrata.